Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pelaksana Jaminan Sosial dan Tata Cara Pelaksanaannya masih menimbulkan banyak pertanyaan dari berbagai kalangan, terutama dari para pemasok garmen yang berada di Indonesia. Melihat keadaan demikian, Better Work Indonesia berupaya mengajak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Badan Pelaksana Jaminan Sosial untuk berdiskusi dan memberikan petunjuk teknis tentang perubahan yang terjadi dalam peraturan perundang-undangan sehubungan dengan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional kepada para pengusaha di dalam sebuah forum perusahaan yang baru pertama kali diselenggarakan oleh Better Work Indonesia pada tanggal 17 Januari 2014 yang lalu. Hadir dalam acara tersebut, Bapak Ahmad Junaidi dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Bapak Irfan Humaidi dari Badan Pelaksana Jaminan Sosial sebagai pembicara. Maksimal pembayaran ini tanggal 10. Lebih dari itu dendanya 2% sampai dengan 3 bulan. Forum seperti ini diharapkan dapat membantu meningkatkan komunikasi antara perusahaan yang tergabung dalam Better Work Indonesia dengan para pemangku kepentingan lainnya, seperti pemerintah, serikat pekerja, dan lain-lain, dalam rangka mencapai dialog sosial dan hubungan industrial yang lebih baik lagi. Yang nomor 13 masih berlaku, artinya pensiun, PHK kita masih bayar, atau cukup dikabur dengan BPJS. Better Work Indonesia melaporkan dari Jakarta.